Majalah bisnis Forbes baru saja merilis daftar 2.000 perusahaan publik global terbesar di dunia tahun 2019. Empat perusahaan BUMN Indonesia berhasil masuk dalam daftar tersebut. Empat perusahaan publik asal Indonesia tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, dan Telkom. Dilansir CNNIndonesia.com, empat perusahaan BUMN Indonesia terpilih masuk dalam daftar dari survei yang dilakukan di 61 negara. Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan masuknya empat perusahaan BUMN Indonesia ini menunjukkan BUMN Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan global lainnya. Berikut posisi empat perusahaan BUMN Indonesia dalam majalah Forbes.